Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini teman-teman di sore hari ini teman-teman, ya ini sore tepatnya di Madiun sini dan hujan. Nah teman-teman lihat, nah itu di sana hujan. Wow, hujan deras bro. Jadi hujan di sini, hujan deras teman-teman. Jadi hari ini kita akan melakukan pengiriman sebelum jam 5 sore tepatnya. Jadi di sini memang biasanya maksimal jam 5 sore ya. Jam 5 sore, kalau lebih dari jam 5 kita tidak akan melayani pengiriman, khususnya buat yang dekat. Itu teman-teman. Oke, yang sekarang kita akan melakukan pengiriman pesanan DS122. Kali ini pesanan dari Bapak Febri Pujianto yang beralamatkan di Desa Sobrah, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Jadi ini deket sini saja ya, Kecamatan Sobrah itu kalau nggak salah dari sini ke sana itu sekitar 10-15 menit. Tapi beliau minta dikirim, oke lah, kita berangkatkan hari ini juga. Order jam 3:30, langsung dikirim jam 4. Wah mantap. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin katakanlah dekat dengan Madiun, nanti bisa order secara dadakan seperti itu. Kalau teman-temannya dari luar kota, nanti kita harus antrikan dulu. Jadi dimasukkan ke pesanan dulu, terus diantrikan nanti daftar-daftarnya, karena kita harus melakukan cekson satu-satu. Setelah cekson satu-satu, nanti barulah kita kirimkan ke pembeli semuanya. Oke teman-teman ya, hari ini juga DS122 ini di samping saya sudah saya siapkan DS122 yang akan segera kita kirimkan ke Desa Sobrah, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kecamatan Wungu. Oke ya. Ini teman-teman ya, untuk harganya DS122 ini masih sama ya dengan harga lama, yaitu dengan harga 3899.000. Jadi belum ada kenaikan. Memang kalau DS122 ini bisa dikatakan dia untuk harga yang paling stabil dibandingkan tipe-tipe yang lain. Kalau tipe-tipe yang lain rata-rata itu sudah naik-naik terus, tapi ini paling stabil dan paling banyak yang nyari, teman-teman. Jadi kalau saya sendiri DS122, menurut saya sendiri dia untuk clarity-nya dapat, bass-nya mantap karena dia sistemnya analog, jadi bukan digital. Memang kalau yang controller-nya digital itu rata-rata gimana ya, ya tetap beda lah dengan yang analog. Kalau yang analog benar-benar bisa lebih maksimal ketika kita melakukan equalisasi seperti itu, kita putar middle-nya, treble-nya, bass-nya, itu akan lebih terasa. Buat teman-teman mungkin yang pemula, untuk DS122 sendiri ya, ini teman-teman ya, ini speakernya ini 12 inci, ini 12 inci, terus ini juga 12 inci, bawah ini 12 inci, terus ini juga 12 inci. Jadi ini speakernya ini 12x4, 12x4 subwoofer, 12x4 subwoofer, seperti itu teman-teman. Terus untuk meternya sendiri di sini ada metereng yang kecil, ini ya, ini meterengnya ini 5 in, terus ini ada tweeter horn, di sini 5 in. Jadi buat teman-teman semuanya yang katakanlah baru melihat video kita hari ini tentang DS122, bisa menyimak video kita. Nah, hujan-hujan kita tetap check sound bro, mantap. Oke, sekarang kita langsung aja siapkan, saya nyalakan dulu ya. Ini di sini yang akan saya tunjukkan untuk kontrolernya sendiri dari DS122, modelnya sistemnya analog semua. Jadi mulai bass, treble, pokoknya semuanya analog, diputar-putar, tapi hasilnya lebih mantap. Terus di sini ada mixer kecil yang nanti fungsinya digunakan untuk menjalankan preamp. Jadi di sini ada preamp 1 dan 2, 3 dan 4. Jadi satu yang 2 itu preampnya 1. Nah, jadi ada 1 preamp, inputnya 1 2. Ini 3 dan 4 1 preamp. Jadi preampnya yang ini ke sini, yang ini ke sini. Jadi ada 2 preamp tapi inputnya 4. Artinya apa? Kalau yang ini nanti bisa digunakan untuk mikrofon, ini bisa digunakan untuk elektronan sama gitar. Nah, itu teman-teman, mantap. Echo-nya ada delay, treble, bass, sama volume. Jadi mantap, sudah pasti echo-nya kayak mixer di bawah 1 jutaan. Mantap. Nah, itu teman-teman. Oke, sekarang saya akan segera lakukan check sound. Saya akan scan dulu ke HP saya. Terus setelah ini kita segera siapkan. Sekarang kita berangkatkan di 122 ke pembeli. Jadi buat teman-teman semuanya yang nanti mau order khususnya DS122 silahkan. Kita ready DS122, DX122, DX152 ready. Jadi buat teman-teman semuanya kalau mau order silahkan kita tunggu. Kalau mau tanya-tanya dulu silahkan, nanti bisa nanti langsung di WA atau tuliskan di komentar teman-teman semuanya. Jadi hari ini juga mau segera kita berangkatkan buat teman-teman semuanya, khususnya untuk speaker DAT DS122.
hujan-hujan tetap berangkat karena kita menggunakan ekspedisinya, pengiriman kita, mobilnya tertutup jadi aman. Tetap kita berangkatkan meskipun hujan-hujan seperti ini. Nah, oke, kita koneksikan dulu ya bluetoothnya karena di HP saya sudah terlalu banyak ini di AT speaker, jadi harus menunggu dulu. Apa ya? Agus lo kan nyampe kerdus ya? Lewat, yus, gak apa-apa, masih itu mas. Nah, kamu gak basah loh? Basah. Oh, yus, maju sini, maju sini. Oke mas, sese, nah. Masih jelas sana? Oh iya, habis ini ngirim ini dulu mas nanti ya. Dibawa masuk dulu. Bapaknya sudah mau tinggal? Oh iya. Oh, awas mas, agak geser mas. Nah. Oke teman-teman ya, kita mau simen scan dulu. Dari DS122, belum muncul juga. Jadi pokoknya buat teman-teman semuanya, kalau untuk DSDX nanti teman-teman kalau mau membeli mikrofon bisa menggunakan beberapa mikrofon wireless, bisa dibelikan wireless, bisa dibelikan kabel. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau juga teman-teman nanti mau membeli untuk mikrofon sendiri nanti juga bisa, nanti bisa langsung order ke sini. Untuk mikrofon kita juga ready banyak, jadi buat teman-teman semuanya. Kabel Gus, tiga kabel Gus. Orang ini. Kabel. Kabel input. Line input. Line input. Terlalu banyak. Bluetoothnya terlalu banyak. Oke ya, nanti buat pembeli, jadi nanti untuk mengoneksikan. Jadi ya, ini ya buat pembeli, nanti buat mengoneksikan. Ini nanti bisa dilihat dari sini. Kalau Bluetooth, kalau dia sudah terkoneksi nanti ada indikatornya biru. Kalau terputus nanti dia nggak nyala. Itu ya buat pembeli nanti. Ini juga penting dimengerti. Jadi nanti kalau ini nyala artinya dia sudah siap digunakan. Kalau ini mati berarti masih belum bisa digunakan. Oke teman-teman, sekarang akan saya cek sound bagaimana karakter dari DS122 ketika kita gunakan untuk DJ sebelum kita berangkatkan dan kita kirimkan ke Sobrah Madiun. Sobrah Madiun. DJ Rio Denka perform Brewo Music.
Rio Denka. Perform. Rewo Music. Udah ke belakang ya, Mas. Kalau D122 bisa dikatakan pokoknya paling juara kalau di subwoofer di kelas 12 inci. Mantap. Nah, jangan keren. Mantap, saya sendiri senang banget mendengarkan hasil dari D122 ini ketika kita gunakan untuk DJ. Grrr, wah, bener-bener bisa rendah banget. Itu khususnya di frekuensi respon subwoofer. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau nanti teman-teman menginginkan dari produk DS122 khususnya, teman-teman bisa langsung order ke kita dan juga bisa nanti langsung tanya-tanya ke kita. Oke, sekarang kita akan coba untuk kualitas mikrofon. Nah, ini kita sudah siapkan mikrofon. Sekarang kita tinggal cek sound bagaimana untuk karakter mikrofon daripada DS122. Oke, teman-teman ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Nah, ini mikrofon. Caranya menggunakan, tak jelaskan dulu. Yang ini PRM1. PRM12, ini nanti volumenya di sini, kontrolnya di sini. Dari atas. Nah. Jadi nanti D122 ini mic-nya di sini, volumenya di sini, kontrolnya di sini. Yang 3 dan 4 volumenya di sini, kontrolnya di sini. Oke ya buat pembeli ya. Sekarang saya buka dulu bass, mid, treble. Echo belum dibuka. Sekarang kita buka di channel nomor 1 dan 2. Cek T12. Oke, ini flat ya. Flat benar-benar di tengah, teman-teman dengarkan. Jig AT12. Ini di channel 1 dan 2. Karakternya daripada DS122. Mantap. Gus, kamera. Kurang jauh, Mas. Nah. Oke ya. Jadi ini karakter dari DS122 untuk input mic 1. Sekarang kalau saya echo mainin, nah echo ini sekarang saya akan mainin, hasilnya seperti ini. Jig AT12. Jig T12 low. Jig AT12. Benar-benar mantap. Ini hasil dari DS122 tanpa mixer. Karena apa? Mixernya bawaan sendiri memang mantap banget. Hasilnya lebih mantap banget dan juga keren banget untuk hasil dari DS122 sendiri. Echo ini enak, mantap. Pokoknya kalau mixer di bawah 1 juta mending ini. Wes, mantap keren, Jen. Untuk suaranya mikrofon oke, echo-nya juga oke.
Terus sekarang akan saya jelaskan. Nah, ini kalau cara menggunakan input mic yang nomor 3 dan 4. Nah, ini 3 dan 4 untuk volumenya di sini. Jadi caranya ini dimatikan dulu. Nah, sekarang kita coba di 3 dan 4. 3 dan 4 itu volumenya di sini. Bassnya di sini, middle treble di sini, middle treble di sini. Oke, Eko belum tak nyalakan. Sekarang saya buka 3 dan 4. Cek tes 1 2. Oke, ini 3 dan 4. Hasilnya seperti ini, sama aja. Oke ya. Jadi hasilnya sama aja. Nah, sekarang Eko-nya tinggal dibuka. Pengen dibuka apa enggak? Tinggal dibuka. Jik AT 1 2. Jadi, kalau buat keyboard dan gitar, ini enggak usah dibuka Eko-nya. Diginikan aja. Tapi kalau buat mikrofon baru dikasih Eko. Jadi nanti artinya apa? Nanti yang 1 2 bisa dibuat grup vokal. Jadi ada Eko-nya. Yang 3 dan 4 bisa dibuat nanti buat keyboard dan juga digunakan untuk gitar tanpa ada Eko. Jadi itu DS122 memang cakep bro, keren, harganya murah. Oke teman-teman ya, jadi ini mau segera kita kirimkan hari ini juga DS122 buat teman-teman semuanya, pesanan dari Bapak Febri Pujianto yang beralamatkan di Desa Sobrah, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, di dekat sini saja. Jadi hari ini juga mau segera kita berangkatkan ke sana. DS122 ya, mikrofonnya beliau masih bimbang. Daripada bimbang, ini yang sudah teruji, mikrofon kabel dari produknya Wisdom D8S. Mantap. Digunakan untuk DAT, suaranya, frekuensinya benar-benar pas. Low frekuensi, mid frekuensi, high frekuensi. Benar-benar datar, suaranya mantap bro, keren. Oke buat teman-teman semuanya, hari ini juga mau segera kita berangkatkan ke Kecamatan Wungu di Desa Sobrah. Dan buat teman-teman semua yang mau order, silakan nanti langsung WA, tuliskan di komentar. Oke ya, sampai jumpa lagi.